Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Pacil gak yippee, gak yippee, gak yippee. Yippee apaan, Baby Del, yippee apaan? Kita memainkan The Sims Sonic. Monster Sonic yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan dia bisa menghancurkan kota saat dia berlari, Baby Del. Kenapa kita mainkan game ini? Aku ingin pulang, Baby Del. Ya ampun, Cil. Lihat tuh Sonicnya, Cil. Besar banget. Keren kan? Apa, Cil? Keren apaan, Baby Del? Aku takut, Baby Del. Ya ampun, dasar lemah kamu, Cil. Apa, Cil? Lemah-lemah. Namanya kamu berani coba kamu deketin dia. Jangan dideketin juga, Baby Del. Takut, Cil. Apa, Cil? Tuh kan kamu aja takut. Apalagi aku. Dan ngomong-ngomong, kenapa kamu mainkan game ini sih, Baby Del? Kayak gak ada game lain aja yang lucu-lucu dan imut seperti diriku. Masih aja kamu ngelawak, sok imut banget kamu. Wajah kamu lebih menyeramkan daripada The Scene Sonic Times ini, Cil. Apa, Cil? Sembarangan aja kamu. Dan ngomong-ngomong, Cil, kenapa Baby Del mainkan game ini? Dan Baby Del mengatakan yippie tadi, Cil. Karena kita akan mainkan game roller coaster menuju mulut The Scene Sonic Times, Cil. Kita akan menjelajahi di dalam perutnya menggunakan roller coaster, Cil. Apa, Cil, Baby Del? Apa sih yang ada di pikiranmu? Emangnya kamu gak tahu apa The Scene Sonic itu siapa, Baby Del? Baby Del sih tahu, Cil. The Scene Sonic Types adalah monster Sonic yang sangat-sangat mengerikan. Bisa berubah menjadi sangat-sangat besar. Dan kamu udah nonton videonya belum, Cil? Apa, Cil? Aku cuma nonton 2 episode aja, Bil. Aku gak kuat. Soalnya The Scene Sonic ini suka makan orang, mengulitinya, bahkan memotong-motong tubuh bagiannya. Aku tidak ingin mengingatnya, Baby Del. Aku takut. Kita pulang aja yuk. Ya ampun, tenang aja, Cil. Hari ini kita akan bersenang-senang, Cil. Menaiki roller coaster menuju mulut The Scene Sonic Times, guys. Yippee. Wow, lihat tuh The Scene Sonic Times-nya besar banget. Dan di situ ada yang besar juga, Cil. Dan di situ ada yang kecil. Dan ini sedang. Ini evolusinya, Cil. Apa, Cil? Maksud kamu apa, Baby Del? Oke, kita opening aja dulu, guys ya. Oke, guys. Sebelum kita lanjutin episode kali ini, untuk mainkan game roller coaster menuju mulut The Scene Sonic Times. Apa, Cil? Naik roller coasternya enak aja. Kamu aja, aku gak akan main, Baby Del. Jangan gitu dong, Cil. Masa Baby Del sendirian? Kamu tega Baby Del sendirian, Cil? Apa, Cil? Tega banget. Biarin aja kamu yang dimakan The Scene Sonic Times-nya. Yang penting aku jangan. Oke, guys. Sebelum kita lanjutin episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe ya. Let's go, Cil. Kita mulai permainannya. Apa, Cil? Enggak. Aku gak mau main, Baby Del. Aku takut dimakan The Scene Sonic Times-nya. Ya ampun, Cil. Kamu harus berani. Bener kan, penonton? Kalian komentar di bawah. Mau, Cil, berani. Apa, Cil? Jangan cuma mau, Cil, berani. Mau, Cil, imut dan pemberani. Ngelunjak. Tapi kalau ada yang komen, kamu berani, Cil. Apa, Cil? Masih takut, tapi Baby Del. Oh gitu, Cil. Ya, ayo, guys. Kalian komentar di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mau, Cil, pemberani dan imut. Memuntah, Baby Del ngomong kayak gitu. Tapi kalian komentar aja di bawah, guys. Agar Mau, Cil, mau ya. Dan kamu kenapa bisa terbang, Cil? Dan sepertinya ada yang nge-lag di antara kita berdua deh. Ini siapa yang nge-lag ya? Ampun. Baru aja yang mulai udah nge-lag aja, guys ya. Jadi The Scene Sonic Times itu bisa berevolusi dari yang kecil sampai yang besar setiap dia makan orang, guys ya. Jadi semakin banyak orang yang dimakan, semakin besar ukurannya. Nah itu dia yang pertama, guys. Itu The Scene Sonic level 1, itu level 2, itu level 3, itu level 4. Dan itu dia evolusi terakhirnya, guys ya. Wow, dia besar banget, cuy. Oke, guys, akhirnya Baby Del dan Mochi udah gak nge-lag lagi. Dan lumayan besar banget The Scene Sonic Times ini. Kakinya dan tangannya panjang banget, cuy. Dan di bawahnya ada apa nih? Wow, ini kalau nggak salah fork, guys. Bener nggak sih? Saudara Sirenet, monster dari game The Dots. Oh my, mau apa, cuy? Iya, menakutkan banget tuh, Baby Del. Nggak usah ke situ kamu. Sini. Aku yang menunjukkan sesuatu kepada kamu, Baby Del. Hah, menunjukkan apa tuh, cuy? Apa, cuy? Lihat nih, Baby Del. Kamu mirip banget dengan The Scene Sonic Times yang jelek ini. Ya, apa yang terjadi? Ya ampun, mau jadi makan sama The Scene Sonic evolusi yang pertama, guys ya. Apa, Cil? Waduhnya kejam banget, Baby Del. Dan oh, memang ada yang bawa mobil tank tuh, Cil. Apa, Cil? Mobil tank? Wah, keren banget. Ayo kita menggunakan mobil tank ini untuk menghancurkan The Scene Sonic Times ya, Baby Del. Wah, ide yang menarik juga kamu, Cil. Oke, kita coba naik, guys. Tapi gimana caranya? Mau, Cil, bisa masuk ke dalam tuh lewat mana nih, Cil? Bener, kok kagak bisa? Apa, Cil? Masuk aja, Baby Del. Gak bisa, Cil. Waduh. Mobil tanknya
kebalik, kejungkel mobil tanknya guys ya, bayangkan. Dan sini ada The Sinsonic Types yang evolusi kedua guys ya, wow. Dia mengerikan banget, banyak banget penampakan The Sinsonic Types yang ini guys ya. Dan itu The Sinsonic Types yang evolusi ketiga cuy. Bebida malah lebih suka The Sinsonic Types yang ketiga ini guys ya. Badannya besar banget dan kaki dan tangannya itu sesuai guys ya. Beda dengan The Sinsonic yang itu ataupun yang itu, tangannya tuh kurus gitu, cuma panjang doang. Kalau ini sesuai dengan badannya guys ya. Wow, ini dia tangannya. Kita bisa menyentuhnya. Oh, bisa nih, Cil. Apa, Cil? Jangan disentuh, Bebe. Kalau dia tiba-tiba menangkap kamu dan masukkan kamu ke dalam mulutnya gimana? Kayaknya aman deh, Cil. Dia cuma patung doang, Cil. Eh, sini-sini, Cil. Apa, Cil? Emangnya iya, Bebe. Cil. Apa, Cil? Di sini Sonic akan memakanku. Cuma prank doang, Cil. Apa, Cil? Menyebalkan kamu. Tadi Bebe tertusuk duri The Sinsonic Types ini, Cil. Soalnya kan dia landak gitu dan itu. Kenapa malah akrobatik tuh mobil tanknya? Dia berdiri menggunakan penembaknya, guys ya. Wow, keren banget The Sinsonic ini, cuy. Kita seakan-akan menjadi kutunya gitu. Ya ampun. Dan coba lihat monster ini, cuy. Apa, cuy? Itu bukannya monster The Dodge Baby Doll yang bener banget, cuy. Dia dikalahkan sama The Sinsonic Types. Dan lihat tuh dia dicengkram dan ya ampun, Baby Doll meninggoy. Ternyata kita nggak boleh menyentuhnya, guys ya. Apa, cuy? Kan aku udah bilang. Rasain kamu, Baby Doll. Waduh, marah-marah aja. Ayo, cuy, kita keluarkan roller coasternya, cuy. Dan kita akan berangkat menggunakan roller coasternya. Ya, Mucil ketinggalan, Mucil sini. Apa, Cil? Nggak usah, Bebe. Aku sendirian aja. Oh, gitu, Cil. Ya, oke, kalau gitu. Cucu. Kenapa berhenti? Apa, Cil? Ayo, jalan. Aku tabrak nanti kalian, ya. Nyebelin banget. Oh, memang kita akan masuk ke bawah tuh pada Sinsonic Times-nya. Apa, Cil? Error, Bebe. Jangan ditabrak roller coaster kita, kocak. Ya, ampun, ini Mucil ngeselin banget. Wow, apa yang terjadi nih, cuy? Roller coaster kita menggila. Pusing, apa, Cil? Lucu banget, wah lucu. Oh no. Oh my momo, Cil. Apa, Cil? Ternyata kita bukan di bumi, baby doll. Dan bentar, sebelum kamu lanjutkan, kenapa bila jadi botak, kocak? Dan roller coasternya melayang-layang di luar angkasa, guys ya. Apa, Cil? Kita bukan di bumi, baby doll, melainkan di luar angkasa. Sepertinya kita berada di dunia Sonic. Oh my momo. Baby doll baru tahu, Cil. Dan ini baby doll udah gak bisa spawn lagi nih. Di sini HP-nya baby doll udah gak ada, guys. Udah habis, udah meninggoy. Seharusnya spawn lagi, tapi ini gak bisa. Dan coba kalian komentar di bawah, kira-kira rumah kalian di mana, Cil? Di bumi. Apakah di situ atau di sana? Kalian komentar di bawah ya. Oke guys, Bebe udah reset gamenya dan sekarang kita let's go jalan menggunakan roller coasternya. Ya ampun, hei bakon, minggirin tempat dudukku. Apa, Cil? Gak apa-apa, kita bertiga aja. Siapa yang menambah kecepatannya? Apa, Cil? Baby doll, tolong aku. Kejadiannya sama seperti Baby doll tadi. Cil, Mucil, lompat, Cil. Jika tidak, kamu akan muter-muter terus seperti itu. Apa, Cil, ya? Baby doll, kepalaku puyeng. Ya, apa, kenapa roller coasternya muter-muter? Oke, Baby doll punya ide. Waduh, kenapa malah mundur dia, kocak? Kita coba spawn lagi di sini roller coasternya dan kita akan kerjain bakonnya, ya. Apa, Cil, gimana cara kerjainnya? Oh, Baby doll punya ide. Coba kamu naik sini, Cil. Naik, Cil. Apa, Cil? Oke, kalau gitu kita pencet tombolnya dan lihat tuh, dia melaju. Apa, Cil? Waduh, jadi error roller coasternya, Baby doll. Bener banget, Cil. Oke, udah. Sekarang kita yang bener, guys. Apa, Cil? Let's go, kita jalan, Baby doll. Oke, Cil, ini dia. Jangan ditambah kecepatannya, Cil, ya. Apa, Cil? Oke, Baby doll. Dan sekarang kita akan mendaki. Wih. Oh, no. Lu kok malah mundur, ya? Apa, Cil? Mungkin kamu terlalu berat, Baby doll. Terlalu berat apaan? Kocak, hei, bakon. Jangan nabrak-nabrak kayak gitu. Malah jumping dia, bayangkan. Oke, kita coba pencet tombol mundurnya, guys. Klik. Kalau kita jalankan roller coasternya. Oke, tapi nggak jalan ya. Oke, sepertinya bermasalah roller coaster kita. Kita tambah kecepatannya di sini. Oke, ini dia. Nah, udah melaju nih, Cil. Apa, Cil? Wih, seru banget, Baby Doll. Yoi, Cil. Apa, Cil? Ada mobil tank di situ, Baby Doll. Kita akan menabraknya, Cil. Tabrak. Oh, nggak kena, guys. Dan di situ ada The Sinsonic Types-nya. Di situ ada Sonic juga, guys. Wow, gimana cara menjadi Sonic? Ya, kayaknya itu player deh. Apa, Cil? Andai saja kita bisa berubah menjadi Sonic, pasti lebih keren, Baby Doll. Lari kita bisa jadi cepet. Ya ampun, kita keluar jalur lagi, kocak. Yang bener aja dong. Apa, Cil? Lompat, Cil. Ya, nah, untung aja Baby Doll ingat untuk lompat, guys. Dan di sini kayak ada tombol. Oh, pilih karakter, kita bisa jadi Sonic, Cil. Apa, Cil? Yang bener aja, Baby Doll. Lihat nih, wow, keren. Kita bisa menjadi Super Sonic The Hedgehog, guys.
guys. Dan di sini ada kotak gitu, ini apaan? Di dalamnya ada sesuatu gitu. Oh, itu area game pas sepertinya. Apa Cil? Ya udah langsung dibeli aja Bibil. Tapi gimana cara belinya Cil? Gak bisa dibeli sepertinya guys ya. Oke, sekarang kita akan coba keluarkan roller coaster kita dan kita sendiri-sendiri aja Cil ya. Apa Cil? Tapi aku duluan Bibil. Ya ya buruan Cil. Dan sekarang kita spawn roller coasternya Bibil dan sekarang kita jalan. Waduh, gayanya terbang gitu ya. Kenapa malah mundur? Apa Cil? Bukan mundur Bibil, malah error. Oh iya, kamu muter roller coasternya Cil ya. Ini apa-apaan kocak? Kenapa kayak gini roller coasternya? Ayolah. Error mulu dari tadi. Minggir. Biarkan Bibil duluan Cil. Oke guys, di sini Bibil bersama Noob guys ya. Dan kenapa tiba-tiba error lagi ya? Ampun. Apa Cil? Awas. Cuk. Yeah. Ah, Bibil. Kenapa malah muter lagi kocak? Roller coasternya muter kembali guys ya. Sepertinya error gara-gara kita menggunakan skin Sonic ini Cil. Oke, kita ganti aja guys ya. Kita gak akan menggunakan skin Sonic Cil. Soalnya jadinya roller coasternya ngebug gitu. Oke, kita buat bakon duluan jalan. Setelah itu baby dah. Apa Cil? Aku dong Bibil. Karena aku kan yang imut ya. Ampun ya Cil. Siang paling imut. Imut mulu mo Cil. Oke, ini dia roller coasternya Bibil. Dan sekarang kita jalan. Cuk. Apa Cil? Titit. Bakon buruan. Lama banget nih bakon. Apa Cil? Ku tabrak dia. Waduh hei. Kalian kenapa kayak gini kocak? Apa Cil? Ini gara-gara bakon Bibil lambat banget. Kita gak akan selesai mainkan game ini Cil. Berarti kita coba dibawa mulu. Bakonnya malah keluar jalur. Bayangkan hei Cil. Ayo jalan. Apa Cil? Roller coaster ku nabrak Bibil. Ya ampun ya udah sini lompat sama Bibil aja Cil. Apa Cil? Tungguin aku Bibil. Ayo cepat Cil. Kamu ketinggalan. Apa Cil? Iya aku berhasil. Oke Cil, sekarang kita akan main serius guys ya. Jangan sampai keluar jalur lagi dong. Cuk. Apa Cil? Naik roller coaster api. Cuk. Naik roller coaster api. Naik kereta api kali Cil. Dan itu dia bumi. Wow. Kita berada di luar angkasa guys ya. Sepertinya Bibi Dal tahu. Sepertinya ini adalah tempat kurungan untuk Sonic guys ya. Seperti tempat penangkaran gitu cuy. Soalnya kalau dia di bumi, dia akan menghancurkan bumi guys ya. Itu sebabnya dia diletakkan di luar angkasa agar dia gak bisa kemana-mana dan gak bisa menghancurkan apa-apa lagi guys ya. Apa Cil? Masuk akal. Aku setuju dengan kata-kata kamu Bibil. Dan wow, lihat tuh Cil the scene Sonic-nya. Apa Cil? Menyeramkan banget dengan mulutnya sangat-sangat lebar Bibil. Dan dia gak imut. Kenapa imut lagi sih Cil? Wow, kita berada di luar jalur nih guys. Maksudnya keluar dari area ini guys ya. Kalau kita jatuh auto langsung jatuh keluar angkasa guys. Oke, kita udah sampai di atas sini cuy. Dan jalurnya ke sana. Oke, lo kita naik ke atas sana dan kita tinggal lurus saja tuh masuk ke dalam mulut The Scene Sonic Times. Apa Cil? Bibil aku takut. Ini kalau bukan karena kalian komen aku pemberani dan imut, pasti aku gak akan melakukannya. Dan apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba berhenti Cil? Apa Cil? Mungkin habis bensin Bibil. Ya, sepertinya Bibil nge-lag kocak. Soalnya player itu gak gerak guys ya, jalan di tempat itu. Dan Mochil disitu juga gak gerak guys ya. Ya ampun. Oke guys, Bibil dan Mochil udah kembali lagi ke sini guys. Kita udah sampai di sini cuy. Dan ini sepertinya area checkpointnya, bener gak sih? Jadi kalau kita jatuh kita bisa checkpoint di sini lagi. Apa Cil? Udah coba aja Bibil untuk membuktikannya. Tapi Bibil takutnya gak spawn di sini gitu kan. Spawnnya di bawah. Soalnya di sini gak tertulis gitu guys. Biasanya kan ada cuy pemberitahuannya bahwa kita udah di stack mana. Cil, naik lagi sini Cil. Sekarang kita akan jalan. Hei, bakon minggir dong. Sini cepat Cil. Apa Cil? Bakonnya ganggu Bibil. Oke, sekarang kita jalan guys. Setelah itu roller coasternya siapa ya? Ampun menghalangi. Bakon coba pindahkan roller coaster kamu bakon. Oke, kita coba hentikan dulu roller coasternya dan kita akan coba naik dulu di roller coaster ini guys. Lalu kita loncat. Nah, hei dengan Bibidel dong. Apa Cil? Bakon udah kayak begal aja Bibidel dan dia jatuh guys ya. Kasian. Oke, sekarang kita naik roller coasternya lagi. Kita jalan Cil. Apa Cil? Let's go Bibidel. Cucu. Aku takut sampai di finish Bibidel. Tadi bahagia tiba-tiba nangis guys ya. Udah nikmati aja perjalanan kamu Cil. Anggap aja ini detik-detik terakhir kamu. Apa Cil? Jangan ngomong gitu dong. Ya iyalah Cil, soalnya kita akan segera dimakan sama The Scene Sonic Times guys ya. Dan sekarang kita akan mendaki ke atas, melintasi jalur melingkar-melingkar guys ya. Wih, kita naik lagi ke atas. Wih, naik lagi ke atas. Wih. Apa Cil? Bukan cuma pusing doang baby dong. Aku juga takut
tuh bisa kena serangan jantung nih aku. Hus, jangan ngomong gitu dong. Kamu masih bocil udah ngomong-ngomong serangan jantung. Dan yipi, kita udah sampai di atas sini, Cil. Apa, Cil? Pemandangannya keren banget, baby doll ya. Iya juga, Cil. Kita bisa melihat bumi dari atas sini. Apa, Cil? Ternyata benar. Bumi itu bulat, baby, bukan datar. Waduh. Jadi selama ini kamu berpikir bahwa bumi itu datar, Cil. Ya apa, Cil? Iya, baby doll. Setelah aku melihat ini, ternyata benar. Bumi itu bulat. Coba kalian komentar di bawah, guys. Kalian tim bumi datar atau tim bumi bulat, Cil? Ya, bumi itu jelas-jelas kayak datar ya. Apa, Cil? Bulat lah, baby doll. Ya juga bulat ya. Enggak, bukan datar, guys. Ya, bulat bumi itu, cuy. Oke, kita udah sampai di atas sini. Kita naik lagi. Wih. Apa, Cil? Semoga aja nggak mogok nih, baby doll. Iya, Cil. Oke, itu dia, guys. Jalan lurusnya. Tinggal tikungan terakhir. Yeay, kita berhasil. Bersiap-siap lah, Cil. Kita akan segera masuk ke mulut The Sinsonic Times. Apa, Cil? Aku nggak siap, baby doll. Bocil takut, guys, ya. Dan yeay, kita sampai di sini. Lompat-lompat, Cil, sebelum muter-muter lagi. Dan sini ada roller coaster lagi nih, Cil. Oh, kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita. Apa, Cil? Tapi aku pakai yang ini, baby doll, ya. Oke, Cil. Hey. Ya ampun, gantian dong menggunakan jalurnya, Cil. Oke, kita coba pencet di sini agar lurus jalurnya, guys. Ayo, Cil. Sekarang kita jalan. Cuk. Kita akan masuk ke dalam mulut The Sinsonic Times, guys. Apa, Cil? Ada belokan, baby doll. Hah, belokan? Oh iya, muter ternyata. Mocil, no. Oh my, mocil. Apa, Cil? Baby doll. Ya ampun, mocil jatuh, guys, ya. Ternyata di sini jalurnya bukan masuk ke dalam mulut Sonic, guys, ya. Melainkan belok, cuy. Dan wow, lihat The Sinsonic Times-nya, guys. Besar banget, cuy. Fix dia bisa makan bumi sepertinya, guys, ya. Ukurannya seperti setengah bumi gitu. Kayak gunung, gak sih? Kayak gunung Everest, guys. Apa, Cil? Harus mulai lagi dari awal nih, baby doll. Ya sabar lah, Cil. Baby, tungguin kamu di sini, Cil. Apa, Cil? Menjengkelkan. Dan sepertinya bila tahu kenapa mocil tadi jatuh, guys. Soalnya di sini jalurnya nggak lurus gitu atau nggak rata, guys, ya. Itu sebabnya tiba-tiba aja roller coasternya mocil ngebak, guys. Oke, kita lanjut lagi. Dan ada jebakannya rupanya, Cil. Oke, kita harus berhati-hati. Baby doll penasaran. Kira-kira jalan ini menuju kemana nih, guys? Iya, baby doll berhasil. Dan ini apa? Oh, ini tangga kalau nggak salah, guys, ya. Dan jalurnya berhenti di sini, guys. Di atas itu ada sesuatu, cuy. Dan apakah itu jalur juga? Jalurnya menuju ke sana. Dan di sana seperti ada sesuatu yang merah-merah. Oh, baby doll tahu itu sepertinya finishnya. Dan itu bukan game pass-nya, Cil. Apa, Cil? Yang kotak itu bukan game pass. Bener, Cil. Itu hadiahnya kalau kita sampai di finishnya. Jadi kalau kita udah sampai sana, nanti kita lompat ke bawah situ sepertinya. Tapi sayangnya, di sini tangga untuk naik ke atas sana error. Bayangkan. Ini bisa diangkat ya, tapi kayaknya nggak bisa deh. Ya, apalagi kita udah sampai di sini malah error, guys. Apa, Cil? Tunggu aku, baby doll. Iya, Cil. Dan sepertinya baby doll akan coba kembali aja ke tubuh The Sinsonic Times yang evolusi terakhir, guys, ya. Yang ukurannya sebesar gunung Everest. Nah, ini dia, guys. Wow, besar banget gak sih? Ayo buruan, Cil. Apa, Cil? Sabar, baby doll. Udah dikit lagi nih. A few moments later. Oke, guys. Akhirnya Mochi udah sampai. Apa, Cil? Akhirnya aku sampai juga, baby doll. Dan oh my, my baby doll. The Sinsonic di belakangmu. Gak usah kaget, dari tadi emang dia di situ, Cil. Dia gak gerak, dia cuma patung doang, Cil. Dan baby doll punya ide gimana kalau kita masuk ke dalam mulutnya. Apa, Cil? Kenapa sih diri kami gak masuk akal semua, baby doll? Masuk ke dalam mulutnya kalau kita dimakan gimana? Ya, agar kita bisa masuk ke dalam mulutnya, Cil. Dan juga masuk ke dalam tubuhnya, Cil. Apa, Cil? Tapi ayo kita coba. Mau juga dia, ya. Apa, Cil? Tapi sebelum itu harus ada yang komen. Mocil pemberani dan mocil imut. Iya, Cil. Ayo, guys, kalian komentar sebanyak-banyaknya seperti kata mocil, ya. Dan sekarang kita akan lompat kesan. Iya, berhasil. Ayo, sini, Cil. Apa, Cil? Baby doll, no. Mocil, ya, mocil jatuh. Apa, Cil? Enak aja aku di sini tahu. Oh, kirain kamu jatuh, Cil. Wow, ini dia mulutnya Sonic ternyata. Bagiannya ada dua giginya, guys, ya. Dan sekarang kita akan menjelajahi bagian tubuh Sonic, cuy. Wow, lihat ini, no. Lihat, baby doll jatuh, kocak. Ternyata badannya transparan dan tembus, Cil. Apa, Cil? Jangan-jangan dia hantu lagi, baby doll. Hantu gak tuh kata mocil. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang baby doll dan mocil mainkan game roller coaster menuju mulut Sonic, guys. Wah, ini gamenya benar-benar seru banget, guys, ya. Mocil sampai ngumpul tuh. Apa, Cil? Enak aja. Aku pemberani dan imut, mana ada ngumpul. Dan ya, guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.